Sekarang Tribuner, saya di Ramadan Pratama, sekarang saya berada di Balai Santai Honda yang berada di Kota Cirebon ya, di Cirebon ya khususnya. Nah, jadi nanti kita akan sedikit mengelilingi atau mengetahui apa saja sih fasilitas yang ada di Balai Santai Honda ini ya. Nanti kita akan bertemu dengan Pak Kang Uyok selaku dari PIC Balai Santai Honda di Cirebon ini ya. Ya, bisa. Nah, Kang Uyok. Ya. Saya Adi. Oh, ya. Gimana ya. Nih Kang Uyok? Ya. Untuk saat ini apa saja nih fasilitas di Balai Santai Honda ini nih? Ya, Balai Santai Honda di sini kami menyediakan posko gratis ya, pemeriksaan motor gratis. Posko pemeriksaan ya. Motor gratis. Jadi konsumen yang pengunjung yang pulang bisa beristirahat, motornya diservis dulu di sini ya. Kemudian kami juga menyediakan armada Honda Care. Oh, Honda artinya Care. Ketika ada yang kendala menghubungi kami akan bantu fasilitasi dengan armada ini untuk. Oh, jadi mobile ya ini mobile, ya? Mobile, mobile betul. Jadi ini di tempat dan mobile. Ini aja nih, ini untuk mobile-nya apakah hanya di Cirebon saja atau bagaimana? Ya, untuk karena di sini kami ada di Indramayu, jadi berbagi dua lah ya. Berbagi ya, dua. Ya, secara cover area lah. Cover gitu, area ya, betul. Jadi ini ya. Otomatis selalu standby ya? Ya, standby. Nah, ini bisa dilihat ini gimana ya. Nih? Ya, ini mereka sedang servis nih mekaniknya. Mekaniknya? Ini konsumennya pasti sedang ada di dalam. Konsumennya sedang di dalam, ya, beristirahat betul. Ya. Betul. Nih, betul. Untuk ini sendiri itu bagaimana nih? Gimana nih? Berarti servisnya setiap saat atau bagaimana? Ya, kami buka 24 jam, 3 shift. Dari jam 7 sampai jam 3, jam 3 dilanjut jam 11, lalu dari jam 11 sampai jam 7 pagi, full, naik ya, 24 jam. Teman-teman kami siap membantu konsumen yang entah ada trouble atau sekedar ingin memastikan kondisi kendaraannya sebelum melanjutkan perjalanan mudiknya. Kan? Berarti gitu. Ini diperiksakan apa yang berat saja atau yang gimana? Kami lebih memastikan lagi kondisi motor, kalaupun ada yang berat, kami akan tangani di sini. Ditangani langsung betul, ya? Betul, hanya mungkin tidak bisa. Malam itu harus selesai misal, mungkin bisa beristirahat dulu, motornya baru kami bisa perbaiki untuk berarti ini pemeriksaan yang jelas ya, ya. Betul. 24 jam standby 24 jam, ya. Ya. Nah, bisa kemana lagi nih Kang? Kok tidak hanya servis, kami juga menyediakan untuk spare part-nya. Spare ya, part. Jadi kemungkinan, oh saya perjalanan jauh misal, contoh kondisi bannya sudah gundul misalnya, bisa ganti ban di sini dengan diskon 10%. Diskon 10% ya. Berarti bukan hanya ban ya, ini apa lagi nih? Selain apa juga kami sediakan aparel tuh, ada Honda aparel itu artinya kelengkapan ya, kemeja yang melekat di tubuh konsumen. Saya butuh, oh saya pingin Honda, kemeja Honda. Kemeja saya Honda. Pingin jaket Honda, saya pingin helm Honda. Wah, kami sediakan sekali, semuanya ya. Diskon 10%. Diskon 10%. Ya. Oh, nih. Apalagi nih, ini apa nih? Ya, dari sini juga ada Honda Part Cleaner, ini adalah pengganti dulu kalau mungkin ya dengar motor karbu itu pakai bensin, sekarang tidak diperkenankan lagi. Kami membersihkannya dengan namanya Honda Part Cleaner. Cleaner ya. Ya. Lebih keren, lebih modern lah ya. Keren ya. Ya. Dan harganya nih? Harga juga dapat diskon. Ya, 10% lagi ya. Ya betul. Nih. Kemana lagi nih sekarang? Di sini, balik lagi, motor di servis, spare partnya ada, tiba-tiba kepikiran ganti motor. Wah, ganti motor di mungkin di belinya di Jawa, di tempat tujuan, atau di tempat asal. Mau cek dulu harga segala macam, kami sediakan di sini, informasinya. Tenda penjualan. Betul, jadi ada Kang Robi ya di sini yang standby untuk membantu konsumen yang mau bertanya-tanya. Tanya-tanya. Harganya, saya pengen kredit yang nggak pakai cicilan, ada di sini. Wah, ada juga ya, wah. Jadi nanti akan dibantu oleh dibantu Kang Robi lah ya. Ini gitu. Apa aja nih? Ini cuma dua aja ya, atau gimana? Untuk display memang kami sesuaikan dengan ini adalah motor terbaru ya, yang motor dengan warna terbaru, Scoopy juga dengan warna terbaru, ada green, Prestige Green ya, hijau Army ya sebenarnya. Ya. Kemudian juga ada motor ini, kalau bahasa kami namanya ini Sahara Made Brown ya, gitu. Ya, khusus warna spesial. Wah, tapi ini lengkap ya, sangat ya, lengkap ya. Informasinya untuk yang lainnya ada di sini. Ada untuk di unit sini. Memang kita sesuai dengan kapasitas. Ini cuma ada dua jenis doang? Ya, untuk displaynya kita sediakan dua jenis, tapi secara ini kita ada Honda Beat, juga ada CBR, juga banyak ya, bervariasi ya. Berarti betul, ya. Informasinya kami lengkapi. Nah, selain ini yang paling besar ya, ini apa? Ya, ini adalah tempat balai istirahat. Balai istirahat. Ya, tadi kan konsumen motornya di servis, mereka bisa istirahat di sini. Nah, di sini kami sediakan ruangan yang full AC, Kang Andi, di sini. Ya. Nah, inilah ruangannya ya. Full AC, jadi konsumen bisa menikmati fasilitasnya. Nah, ini fasilitasnya apa aja nih, Dis? Nah, di sini ada kopi teh. Ya, kemudian ada snack juga, kemudian ada minuman dingin di dalam kulkas. Wah, ada minuman dingin juga tuh, ya. Ini ada juga alat pijit elektrik ya untuk punggung. Kemudian mungkin
pegel-pegel kaki pakai motor manual mungkin bisa di relaksasi di elektrik ini. Nah, kami berikan ini gratis cuma-cuma untuk siapapun pengunjung yang singgah di tempat ini. Singgah di sini ya. Ya, kami juga siapkan mungkin ingin tidur aja kasur, ingin istirahat semalam mungkin terlalu jauh mungkin ya. Perjalanannya ya. Bisa tidur dulu. Bisa tidur terlebih dahulu nih. Ya. Kenapa nih, Kang, pengunjung atau pemudik ini bisa harus ke sini nih? Ya, sebenarnya ini adalah undangan dari kami ya. Undangan dari kami, bentuk apresiasi dan terima kasih kami untuk konsumen loyal Honda. Ya, yang khususnya ini adalah momen tahunan melakukan perjalanan ke kampung halaman. Di sini bisa beristirahat. Jadi silakan kami fasilitasi dengan semaksimal mungkin yang bisa memenuhi tempat istirahat, motornya dicek. Jadi harapannya setelah selesai dari sini badannya seger, motornya prima lagi. Jadi sangat lengkap sekali ya, ya di sini ya. Betul, ya. Ya. Semoga bisa membantu konsumen ya kami ya. Oh, ini apakah cuma ada di sini atau bagaimana nih? Ya, sebenarnya ini adalah program dari Astra Honda Motor di setiap main dealer khusus di Jawa Barat kami buka tahun ini adalah 4 titik. 4 titik ya. 4 titik dan perdana tahun ini setelah pandemi. Kami sempat 2020, 2021 tidak ada. 2022 kami buka satu titik di Cianjur, lalu melihat progres, situasi, animo. Tahun ini kami mulai dengan 4 titik. Di Pantura itu ada di Indramayu, kemudian di Cirebon. Kemudian untuk di jalur selatan kami ada di Nagrek. Kemudian ke arah barat kami ada di Cianjur. Cianjur, ya. Jadi silakan ya, yang melewati Pantura, selatan, mau ke arah barat. Silahkan kami undang untuk singgah. Jadi bagi pemudik yang melewati jalur-jalur tersebut bisa langsung aja ke Balai Santai Honda ya. Betul. Yang ada di kota-kota atau di Kempat di Jawa Barat. Ya, betul. Nah, terima kasih untuk sama-sama, Kang Tio. Ya. Selamat kembali bertugas. Amin, ya. Terima kasih sudah mampir. Siap, nih. Oke, Tri Bunar, saat ini saya akan mencari salah satu pengunjung ya. Untuk diwawancarai bagaimana nih fasilitas yang ada di sini. Nah, Kang, bisa kenalan dulu nih, saya Adi nih, saya dari Tribun Jabar. Dari Wangun. Dari Wangun? Dari Jakarta mau ke Wangun. Oh, dari Jakarta jauh-jauh ke Wangun ya, pulang kampung ya, mudik ya. Sang istri tercinta ya, menggunakan motor. Motor Honda. Motor Honda nih, berarti sekarang lagi motornya lagi dicek ya? Lagi dicek remnya aja. Lagi dicek remnya, wah. Jadi gimana nih untuk mengenai fasilitas di sini? Bagus ya, termasuk, jadi untuk perjalanan jauh ada tempat istirahat, buat tidur, buat ini termasuk bagus. Bagus ya. Bagus sekali. Terima kasih untuk Honda. Terima kasih untuk Honda. Semoga sukses. Nih, apakah ini rencananya menginap di sini atau bagaimana? Nggak, langsung nanti habis buka puasa langsung. Langsung ke sana ke Wangun lagi? Langsung Wangun. Ini berapa jam kira-kira di sana? Kita nggak tahu ya, karena kita kan pernah ngantuk, istirahat. Banyak istirahat ya. Yang penting kita jaga keselamatan ya. Sampai tujuan dengan selamat. Benar nih. Apakah ada rencana lagi nanti buat ke Balai Santai Honda lagi atau bagaimana nih nanti? Kalau ketemu lagi, insya Allah kalau lelah istirahat lagi ya. Ini untuk fasilitas ini udah dicoba-coba belum nih? Sudah, ada kopi, ada jajanan ciki-ciki. Wah, enak ya. Apa ada rencana buat beli motor? Belum. Belum, ya. Satu dulu aja ya. Nih. Terima kasih. Ya. Selamat kembali atau selamat santai ya. Semoga selamat sampai tujuan ya, Bapak ya. Ya, Tribuners, kita akan cari lagi pengunjung atau kita sedikit wawancara lagi ya. Teh, aku dari Tribun Jabar nih, bisa kenalan dulu nih kita. Kita dari mana nih? Dari Bekasi. Dari Bekasi ya. Ini dari Bekasi ini mau kemana nih? Ponorogo. Ponorogo nih. Ini sama siapa? Ini sama suami. Suami nih. Lihat tampan sekali, beda dari aku. Nih, Teh. Kenapa sih Teh bisa nyampe ke Balai Santai Honda ini nih? Ganti oli. Wah, langsung ya di sini ya, karena memang di sini fasilitasnya luar biasa ya. Nih, Teh, mengenai fasilitas ini bagaimana nih Teh? Sangat membantu ya. Sangat membantu. Sangat membantu terutama pemudik yang pakai motor. Pakai motor. Jarak jauh ya. Sangat membantu ya. Ini rencananya bagaimana nih? Apakah sudah ganti oli langsung berangkat atau bagaimana? Sepertinya istirahat. Istirahat dulu ya. Semalam atau bagaimana nih? Ini apa? Semalam di sini atau? Enggak langsung ya? Nggak nyampe-nyampe nih. Berarti rencana sudah ini langsung berangkat lagi ya? Benar. Nah, untuk di sini udah dicoba-coba belum, Teh? Makanan di sini? Minum. Baru minum ya? Kita habisin aja, Teh. Habisin. Jangan dong, kasihan dong. Iya. Nih, udah ini ada rencana untuk beli motor baru atau bagaimana, Teh? Insya Allah. Insya Allah ya, Teh. Sudah ada inceran. Sudah ada inceran ya? Oke, Teh. Terima kasih. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan langgeng-langgeng ya, Kang Teteh. Ya.
Saat ini kita sudah berkeliling santai dan sudah buka puasa juga ternyata ya. Jadi bagi para pengunjung ataupun pemudik ya bisa langsung datang ke sini untuk berbuka puasa dan yang lain-lain ya. Jadi saya di Balai Santai Honda ini mengucapkan selamat buka puasa dan terima kasih. Sampai jumpa di program selanjutnya.